paling suka nih, cewek-cewek ngumpul ngobrol-ngobrol soal baju. Mbak Novi, terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Novi ini dari The Fat Doctor, ini satu clothing line yang fokus pada girls with big sizes ya. Yeah. Jadi we have to love our curves, that's what you're saying ya. Iya, jadi moto kita itu, moto dari The Fat Doctor, live diet pills, okay. Live healthy and show your curves. Oke. Okay. Karena kan masih banyak wanita gemuk itu yang nggak pedenya keterlaluan sampai dia mau merusak badannya dengan minum obat kurus. Iya, gitu. Nah itu bisa bahaya. Apalagi kalau nggak pakai konsultasi sama dokter yeah. dan lain sebagainya dan main minum-minum aja semuanya diminum benar, ya. Benar-benar. Oke. Okay. Nah jadi yang ini aku suka nih, ini foto-fotonya aja baju-bajunya nggak harus hitam juga karena tadi kan Mbak Riri bilang banyak yang mikir pakai baju hitam aja biar kelihatan ini. I know you're wearing black tapi masih ada colorfulnya. Tapi kok di foto ini bajunya nggak ada yang hitam juga nih, semuanya warna. Sebenarnya aku pakai hitam hari ini buat nunjukin gini. Jadi model baju terbaru aku. Oh ini, oke. Okay. Yeah, jadi kalau orang gemuk itu kan biasanya dibilanginnya jangan pakai baju yang ketat-ketat, jangan pakai yang bodycon yang nunjukin bentuk badan. Tapi menurut aku kalau kalau misalnya materialnya pas itu nggak apa-apa untuk nunjukin lekukan badan. Gitu. Oh jadi tergantung materialnya juga. Yeah. Oke. Okay. Jadi Jadi produk The Fat Doctor itu benar-benar kita pikirin dari sampai potongan badannya sampai ke materialnya itu emang khusus untuk wanita plus size. Mbak Novi yang ngedesain semuanya, piecesnya? Yep. Sekarang sudah semuanya didesain sendiri. Wow, hebat. Dan ini The Fat Doctor ini sampai masuk salah satu situs di US. Yep. Boleh kasih lihat nggak fotonya? Berarti ini Fat Doctor ini... Clothingnya sudah di order ke luar negeri atau gimana? Atau bisa di order kemana-mana? Sebenarnya belum sih Mbak. Oke. Okay. Cuma aku juga bingung waktu itu aku Google The Fat Doctor ya, kepo ya Mbak. Terus ketemu gitu The Fat Doctor loh kok ternyata ada di websitenya dari US. Dari US, oke. Okay. Ih bangga dong tapinya. Lumayan. Iya dong, oke okay dong. Oke, you design the pieces, ini untuk ngasih confidence, ngasih percaya diri sama cewek-cewek. Cuman cewek aja baju-bajunya, untuk cowok-cowok? Cewek-cewek aja sih, karena sekarang cewek-cewek dulu, oke. Okay. Karena kalau cewek itu kan lebih susah cari bajunya ya, yeah, karena bener. Kan setiap bulan kayak berubah terus modelnya gitu. Oh iya, ya, kalau cowok lebih mudah ya, tapi kalau Extra L Indonesia, cowok-cowok ada dong? Ada. Boleh gabung dong di komunitasnya? Cowok-cowok boleh gabung, tapi kita screen Mbak. Oh gitu? Karena... kadang-kadang cowok-cowok suka iseng gitu loh sama cewek-cewek gemuk gitu. Jadi benar-benar harus... Oh, jadi memang hati-hati. Jadi kebanyakan sekarang masih cewek-cewek ya? Iya. Oke. Okay. Dan ini untuk cewek-cewek khusus yang big size ya. Sekali lagi, jangan sampai minder karena ternyata you can love your body, love your curve. Ada caranya juga. Nah, sekarang Mbak Novi mau kasih tips ya untuk cara berpakaian yang benar, yang pas. Ada modelnya ya? Ada, aku bawa satu model kita. Nah, ini coba beri kasih lihat. Hai. Jadi ini aku pengen nunjukin. Yeah. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau yang ukuran besar itu kan selalu dibilangnya, udah kamu jangan pakai baju yang menunjukkan bentuk badan gitu. Nah, kalau yang ini kan bajunya longgar-longgar gitu ya. Yeah, Jadi biasanya kita pakein belt atau obi yang untuk ngebentuk badan, ngebentuk pinggang banget. Oke. Okay. Jadi kita boleh gemuk, tapi ya tunjukin juga lekukan badannya, jangan cuma lurus aja gitu. Iya, yeah, iya yeah, benar. Biasanya kalau lurus juga jadi semakin kelihatan ini kan, iya, jadi besar. Jadi makin besar. Kan? Oke. Okay. Dan ini pilihan warna juga cuek aja ya, the cuek brighter aja. The better pakai ya. Pakai aja warna apapun yang kita suka, yang penting kita pede gitu. Dan merah juga kan sebenarnya memberikan kesan seksi. Benar, benar. Ya kan? Gitu. Oke, okay, Mbak, thank you. Yang lagi nonton nih ya, beruntung sekali ada hadiah ini dari The Fat Doctor ya. Gampang sekali, ikutin Twitter, ada kuisnya di Twitter di @sarasen_net. Dan dijawab, ada 3 baju nih dari Fat Doctor. Terima kasih loh Mbak Novi, ya. Ada kuis segala buat di sini. Untuk 3 orang pemenang ya, jadi ada 3, kasih hashtag Big Size on Sarah. Gampang sekali, tinggal nge-tweet foto kamu yang paling pede, paling percaya diri. And remember, you have to be big size ya. Iya dong, tapi harus kasihlah percaya dirinya. Oke, ada 3 hadiahnya. Jangan sampai aku ambil nih hadiahnya. Kegedean jawab. @sarasen_ dengan hashtag big size on Sarah. Oke, Mbak Novi terima kasih. Mbak Jela terima kasih juga. Mbak Riri, thank you so much sudah datang ke sini. Aku ada hadiah. Untuk bertiga, ini kenang-kenangan dari aku di sini.
Semoga semakin bisa berbagi ke cewek ataupun cowok seluruh Indonesia. Spread the love. Ya, pasti. Ya, dan semuanya semakin confidence. Oh, boleh titip quote satu enggak? Boleh banget, silakan. Boleh. Cantik itu ejaannya bukan K-U-R-U-S. Oke, bukan K-U-R-U-S, bener banget. Cantik itu C-A-N-T-I-K. That's right, betul sekali. Iya, cantik itu juga bukan P-U-T-I-H. Nah, ya, bener banget. Iya kan? Iya, seru itu banget. And what? Gitu dong ya. Yang penting kita harus percaya diri. Oke, jangan kemana-mana, masih ada tamuku di sini, tetap di Sarasehan. Thank you. Pas awal bikin untuk ketemu tuh sering banget karena masih masih hot banget ini menggebu-gebu banget untuk bikin kan kalau bisa setiap hari ketemu nih mungkin apa segala macam. Enak sama pacar juga ketemu setiap hari, alasannya bisnis pasti.